Halo sedulur-sedulur KBH, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Tova Veno. Pripun kabare sedulur-sedulur? Yo, moga ada diparing kesehatan, rizki melimpah, barokah, sehat, ayam tentrem. Amin ya robbal alamin. Jadi di siang hari ini, tadi saya habis beraktivitas lur. Tadi habis ngedusi selamat. Tadi beberapa menit, yo antaranya setengah jaman ngedusi selamat. Soalnya gur bagian-bagian luar itu telur sing tak kumbah. Untuk ya habis itu saya mandi. Dan di siang hari ini saya mau mengajak jenengan-jenengan ngonten. Tapi sepurane lek ngonten gur dhewe soalnya Mister Panjul masih menunggu ibundanya di Rumah Sakit Nur Rohmah. Dan selfie juga berkegiatan seperti biasanya, ngecat rambut, make up dan sebagainya. Jadi mosok ya aku dadak ngenteni konco lek arek ngonten. Jadi semoga saja meskipun sendiri saya tetap ngonten gas kemanapun. Jadi di siang hari ini saya mau ke rumah Mas Adit, tapi saat durunge kesana saya mau ini loh. Aku penasaran karo Dawet sing ono neng siraman gitu. Dan nanti kan saya mau ke rumah Mas Adit mengantar ini kaos itu. Dan piye mbok? Oh, lagi Pak Pungsi no. Almira ini, Almira nesu ini orang tak jak ngonten. Iya wes lur. Pokoknya insya Allah meskipun sendiri saya tetap mau jalan-jalan dan memperlihatkan ke panjenengan-panjenengan. Setuju para lur. Jadi orang kudu ngenteni konco. Ngono kuwi. Nek koncone sibuk dhewe-dhewe, masalah dadak ngenteni selane ngono kuwi ta, Lur. Yo langsung saja gas berangkat. Oke, Lur, untuk kali ini saya keluar bersama Solihin, Lur. Soalnya lama sekali tidak keluar jalan-jalan bersama Solihin. Jadinya ini Solihin tajak jalan-jalan. Begitu. Soalnya tur yo ning ngonten gur dhewe, tidak bersama teman. Lama sekali saya juga tidak menyepil ini kayaknya. Selesai. Ayo. Ya. Yo, disambung nanti lagi saudara-saudara. Oke, Lur, saya sudah sampai di warung Dawet. Es Dawet Ayu Mbak Murni. Jadi iki lur, sebenarnya aku sering banget arek rene iki. Udah beberapa kali meh rene tapi tutup. Ya alhamdulillah aku rene bukai. Bayo. Tak pikir iki aku menek salah panggonan. Soale biasanya sing bakul iki mbak-mbak iki mau ibuke. Aku tekon Mas Adit WA, apa aku salah tempat yo? Tipe ora. Mung sing ngedoli aku ibu E. Aduh. Assalamualaikum. Lah mumpung nganggo kaos, nggih nganggo kaos iki. Tak ceritani, Bang. Monggo, Bang. Wah, jen. Iki kek aku transfer piro, Pak? Mboten transfer, langsung dinggo. Langsung dinggo. Jadi niki Mas Dhe ceritane aku arek nyoba ngonten dhewe to. Heeh. Tiba ning kono glagepen ra iso omong aku. Lah ngopo? Ora kuliner dhewe, Bang. Maksudnya? Lah mau kan arek ngonten jebul ibuke sing bakul anu. Sing bakul dawet ki ibuke. Lah mbahasan aku wis anu ngabari sampean mau. Mbak-mbak iki teko. Tapi jenengan tinggi anu ukurane bener ah? Bener. XXL. Bener. Ya Allah lor, iki mau ki. Rezeki. Ora ben wae diklambi. Alhamdulillah. Gedean mboten, Bang? Ora, Pak. Mboten ta? Alhamdulillah. Sedengan. Tur nuwun Pak Eri, jenengan.
Lah jenengan iki siram gek mangkat. Heeh, oh, Pak. Area pundi niki? Area Gumliwang Liwung. Ngendi kuwi? Wonogiri. Biasane kulon-kulonan. Oh, siap Bantul. Aduh, dadi iki lho, aku mau iki sadurunge rene wis endang-endang seblake kancaku nek live TikTok tibake ora buka embuh-embuh ngendi jarine kilen iki, Bang? Kilen pom bensin karang recek lah tak endang kok rene neng. Lho, iki sumpah iki nyoba ngonten dhewe tibake urung mampu lho aku. Kudu ning kancane. Kancane TikTokan lho. Aduh, Pak. Kirangan ya, Bang. Ya, aku nek ngonten dhewe lho, Pak. Lah nggih. Mosok Pak Topa munggah panggung ngene dar kok. Apa tekne rong kelina, Bang? Ya biasane kan ana kancane sejauh ini nggih to. Latihan. Ya nggih. Soal iki nek kok nek ketergantungan karo seseorang patah hati meneh. Iya. Soal iki, Bang, ya engko nek ngenteni eneng kancane ndak orang ngonten-ngonten iki lho wediku iki. Mangkane iki mau kelas tak gas nyoba ngono tibake urung dadi. Ya Allah. Kedadine mau gropa perlune Bang kok ngombe. Dawet ngombe kayak langsung ning karak recek bar kuwi lah ngrene. Pak Tova anu wajahe ora begitu berseri-seri. Ora begitu berseri-seri. Wah, enten napa to sebenarnya? Wah, sebenarnya napa? Napa to? Mboten enten napa-napa. Mboten napa jenengan. Ketoknya buatan kaya biasanya. Wah, tenan warai. Wah. Kalo josok macak cek udang. Saplok ya, aku dapat dikone gerbelan. Saplok ya, aku dapat dikone gerbelan. Aku iso moco. Kalo iso moco. Gak kaya kodam lagi masuk. Wah, mabuknya wong mah, sok kodamnya mabuk. Sentup seleneng. Nom-noman lah metu. Pripun Bang? Kaosnya anyep tuh Bang? Anyep. Anyep terus Pak, apa meneh ya? Ini order jenengan lho. Mas. Eh, video. Jogjanan. Pos ke video, May. Menyelesaikannya harus diselesaikan. Yo, hati-hati. Gak karo packing ayo. Aku tak hati. Kabari. Aduh. Lho, kita mau gur batang menit ya Allah. Ya Allah. Aduh, kita tolong pilur ini. Perjalanan mboten kula anu kok. Iki lho iki apa lanjut ngonten dhewe terus nyoba terus men ngasek atine mapan apa kepiye iki lho. Apa dadak ngentek golek kanca. Soale dadak golek kanca wingi ndak ra ngonten-ngonten pikirku ngono kuwi lho. Karo gendang. Aduh. Dadi critane iki Mas Adi tadi mandi dan mau berangkat neng daerah kulon-kulonan jare ana garapan video endorse lho. Dadi niki aku mau pamit dan mau baleni sebelahe kancaku sing cok live TikTok ning daerah Karangrejek iki mau wis tak DM ning TikTok iki gek wis di Sherlock dadine mau ke sana. Iki posisine aku ning lampu merah Tegal Sari. Wah. Iki tak teruske pokoke sak dadine vlogku iki meskipun dhewe tetep kudu dadi kudu upload lur. Soale yo mungkin aku ngerasa rada iki canggung lur ya, soalnya ora tahu ngonten dhewe. Iki mencoba ngonten dhewe pokoknya ben kulino ben supayane nek bendino nek misal arek ngonten nek misal gur dhewe tetep gas ngonten. Ngono kuwi. Yo mari berangkat lagi. Oke lur, saya sudah sampai di tempat sebelah emang sebenarnya aku wis liwat kene lur. Cuman arti nek lokasine ning kene. Kula nuwun. Mbak, musikmu, Mbak, tolong, Mbak. Oke, kita sudah sampai di tempat sebelah Mbak. Sapa to aku arti jenenge sampean? Novi. Mbak Novi. Mbak. Nggih, Tova, Mbak. Kulo aku mau lewat kene. Lah jarine sampean urung suwi. Pas aku buka ket mau, Mas. Lah jarine sampean ngarep pom soalnya lah pom ngendi? Tapi ngono kuwi. Heeh. Tapi kan ngono kuwi. Lah aku mau wis golek lah tak pikir. Wae pome. Kali 100 meter sebelum. Iki nek ora diserok ora tekan kene aku. Tenan. Lah iki salon apa sebelah iki? Iki kok piksa. Plakate to, Mas. Heeh. Nek arep golek iki. Salon piksa gede banget. Oh, sampingi salon.
kok iso sebelahmu jenenge sebelah gemoy? Ya piye wong sing duwe sebelah. Ya wis aku tak ngrasake sebelahmu, Mbak. Oke, ini buka dari jam berapa sampai jam berapa ini? Dari sementara kan kakak saya lagi sekolah jahit. Sementara dari jam 12 sampai jam 8 malam. Tapi kalau besok udah selesai sekolahnya paling dari jam 10-an. Oh, maju sak jam. Rong jam no. Kan dari jam 12 sekarang jam 10. Oh, iya iya iya, maju rong jam. Ya wis bareng, Mbak. Arek sing apa, Mas? Sing apa sing spesial ini apa? Ya mix sih soalnya kabe, tapi sayangnya lagi kosong cekere. Oh ya weh, serap apa? Saya nengi. Ya, oke, pedes. Pedes? Banget. Ya aja banget-banget. Pedes tak weh. Level pira di jitakan limo. Nek sing limo ini weh pedes. Level limo itu biasanya nih kini gini orang tak nengong sing seneng pedes, orang tak. Oh ya berarti level sing ora pedes weh, Mbak. Maksudnya sing pedes tapi ora banget. Ya loro, loro. Sampai wis wele buka ning ngene. Lagi 1 bulan. Sebulanan toh? Heeh, lagi toh. Maune kan aku ning patung sapi. Patung sapi aku mau nganggo tenda cilik gawe terus pasnya dileleh, dileleh banget pas musim hujan. Terus aku iki dadak gocek di tendone ora lho, Mas. Arep libur. Ya coba Mbak ngono. Ora iso iki wis asri. Aku dadi malah pengen dem. Tapi biasanya sing krungu suaraku ya ngono kuwi. Terus ora lara. Ini tuh kawan bayi. Asli. Oh iya iya. Ya wis monggo. Oke siap siap. Untuk minuman iki apa wae iki? Minuman iki pop es. Pop es. Pop es, kopi, kopi susu. Garing. Tijus. Oh, arek ngerti sing di channel-channel kita. Oh ya. Iki mau ki ceritane aku ki arek ngonten iki, Mbak. Arek ngonten ngombe dawet, gek Rene, gek Rene Mas Adit. Adit. Adit ya siber. Oh, siber. Wis cuman sing anu sing dawet iki ibuke sing nunggu. Dawet ki, dawet e ngendi? Dawet ki lho pancuran. Anak-anyar apa? Wis suwe ketengarepe poso kok. Kanan jalan saka pancuran ngidul kayak kanan jalan. Ono siraman. Oh, siraman berarti. Heeh. Oh, oh. Siraman terus apa arti siraman? Yo. Oh, iya. 55 tok ora rumah. Jujur iki sejatine aku lagi arek pertama kali mangan seblak iki. Yo, engko review beraku iki. Ya. Biasanya wong sing ora tau seneng mangan seblak makan ning kene iki toman, Mas. Masa? Tuman ini metu piaman. Iki metune dangu. Terane sebelah bahane kerupuk, Mbak ya? Iya, Pi. Kerupuk, Lur. Lho. Sayur. Lho, kerupuk. Ini digoreng, Mbak, berarti? Ya ora, Mas. Lah? Oh, digodok. Oh, kerupuk digodok. Makaroni, nanti Mbak. Iki makaroni itu. Oh. Ya iki aku lagi pertama kali ngonten dhewe. Biasane nek kancane. Lah terangane ternyata nek urung kenal karo bakule glagepen juga. Ya ora sak glagepen. Ya nek karo sampean kan aku sering iki, sering live bareng live TikTok, Lur. Live TikTok jenenge Produk Wonosari. Jenenge TikTok kuwi aku Wonosari ya. Oh iya, ora tok. Ora mbok ganti jeneng seblak gemoy. Mas aku dhewe dhewe, Mas. Oh wis duwe dhewe. Ono dhewe. Kok iya ora mbok dadi siji apa? Timbangane. Oh, urung. Lagi tak gawe mau soalnya. Oh. Yo. Lagi tak gawe mau iki TikTok iki Instagrame wis ana dhewe. Instagram seblak gemoy juga ada sendiri. TikTok sebelah gemaya di sendiri. Iki menerima pesanan po? Menerima aku nek mau mene pas jaga berdua, aku open di lift. Oh. Bisa di lift ke area Wonosari. Terus minimal pesan 3 porsi gratis. Gratis ongkir. Oh.
Oke. Itu gratis sebelah, engko repot aku. Lah iya, mangkane gratis sampeyan. Gratis sampeyan. Dan iki usane GoFood e. Urung. Lagi proses ya. Lagi dadi. Mangane lagi retak. Oh iya. Iki pun lagi proses apa iki, Mbak? Godok. Lagi proses digodok. Tapi jare lagi dadakan Mas Suri. Aman, Mbak. Aman. Lanjut nanti. Oke lor, akhirnya ini sebelah wis dadi saudara-saudara. Dan ini porsi opening ini gue ini wakil ini ya Mbak ya? Gue sebelah mix jadi semuanya ada. Oh mix gue kabel ada ya? Tapi sayangnya gue cekere yang ngerana Mas. Oh nenek cekere lebih gurih mana lebih ini biasanya bisa lebih muncul ada ya Mbak ya? Oke, nek sing mix mix gue sak porsi biro? Rp20.000 sak porsi Rp20.000 mau pantesan nih porsinya sama ini lor loh, waduh kintek pora ini aku kan soalnya mame sih dik sedih dik ya langsung gue tak rasa ke lor ya oke monggo mbak iya monggo Bismillahirrahmanirrahim Allah memberik lana fima royak tanah wakina wadah benar amin kalian mas panas iki berarti ini orang pedes ya bisa mbak? Iso. Soalnya aku biasanya pengen... biasanya orang tuku kene nak menikah cilik-cilik ngono tanpa cabai. Oh, ya. Soalnya aku pengen bungkus ke mbokku aku. Soalnya mbokku kan iki ora doyan pedes. Yo. Ora oleh doyan jane ning ora oleh karo dokter. Lambung. Aku ya lambung tapi nekat, Mas. Aja nekat, Mbak. Diman-iman, Mbak. Iki lur. Tapi sampeyan wis seneng iki. Bismillahirrahmanirrahim. Lah ya. Panas ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Gimikir ana kerupuk apa ya, Mbak? Iya. Kuwi kerupuke ana kerupuk lidah. Iki kerupuk apa jenenge? Nawar panjang ya rante. Ning ujug-ujug kerupuk sing kae to. Sing nggon ngekong-ngek. Rante ngekong-ngek ora? Minel. Heeh, itu ya. Ya ada itu. Itu enak itu produk ning pasar kayaknya. Karo kerupuk bintang-bintang itu kerupuk apa sini? Kerupuk apa sih? Bintang ibu saya ngarani. Kerupuk bintang ini. Ya, bintang. Ini pertama kali aku makan seblak. Gimana? Gue enak ini. Ini bener-bener ini anu nih makaroni mang. Wih, si kuah, Mas. Si kuah? Si kuahnya sendiri? Udah kerupuk? Tuh, si kuah topping. Oh, topping. Si kuah. Ini si kuah, ini jerone ada keju, ini mau jenengnya dumpling. Oh. Kita harus ini, kita harus ini ini. Sosis, tak? Sosis. Taruh bakso, ya? Taruh tempura nih. Lah ngomong-ngomong ini resepnya ini mau ini sekarang di? Resepnya ini gur saka YouTube Mas. Oh, jadi ini otodidak. Otodidak, aku rombakku dasarnya seneng masak. Seneng masak terus ah ini di rumah orang ada kegiatan. Ayolah jijel-jijel. Aku rombakku aku riset menu ini peng telu ini gagal terus Mas. Urung pas. Urung nemu sing bisa ditompo lidah gunung kidul. Terus baru gue aku buka pas neng patung sapi modal nekat gawe langsung enak langsung udah seneng sing area patung sapi itu udah seneng kabeh. Lah ngopo kok pindah rene alasannya? Ning kene ana papan. Terus yo luwih strategis juga Mas. Nah, nah patung sapi pas ngendi ini? Pas kae pas kulon masjid pas nggone rest area kae. Tapi kan aku guru nganggo tenda cilik. Iya. Susah karena tempat makan ya, kita memutuskan iki ngontrak ini ya. Gitu. Iki alamatnya nggak tahu iki. Jalan Baron KM4 sebelum pom bensin Duet depan warungnya Pak Wandi. Oh, kuwi lor. Sampingnya Salon Afiksa. Oh, kuwi lor. Wes
Wis detail lho ya. Wis detail pokoke. Ora nang fiksa kuwi. Ngono mene arep anu iso WA kok, temen-temen nek nomorku tuh. Oh ya oke. Nek WA iki WA masalah. Aja masalah perasaan lho. WA ne tentang sebelah, aja masalah liyane. Cepet ngono. Wis tak lanjut lek mangan lur ya. Oke lur, alhamdulillah leku jajan seblak gemoy wis rampung iki leku mau. Kayak iki langsung tak uduti. Monggo bagi jenengan-jenengan yang mau ngrasake seblake Mbak Novi bisa datang ke sini di Jalan Baron KM 3,8. Oke, kok bisa ketemu bakule langsung ngene. Oke. Tutupe jam berapa, Mbak? Tutupe jam 8 malam. Tutupe lho tekan jam 8 lur. Jam 8. Seko jam 12 tekan jam 8. Ora seko jam 12 ngasih ngancani tutup ya ora apa-apa. Tapi yang penting tuku. Nah, entah imbo, entah imbo. Kuwi lur, langsung saja merapat ke sini. Iki benere kurang gede. Anu ning ngarepan iki. Dadine aku mungkin wis liwat tak rindik-rindik goleki kok reneng. Ya bablas ning Mas Adit mau aku. Ternyata ning kene nek ora tekne ora di Sherlock ki ora ngerti aku lur. Wih, ya terus kok kono mau ki kok aku dulu kayak udah bakal seblak ya aku lebih ke udah bakal seblak apa dah? Lambo, aku mungkin kesan pertamanya apa ya? Apa teknik ini salon ini ya? Mungkin ya, jadi kayak mungkin sama yang bantu ya, ini gue kono jadi ini kan sedap banget tau jadi ya. Ini ngertinya ini gue salon mungkin gitu ya, soalnya mungkin. Gue mau terhalang, benernya kurang gede ya? Ini lor, buka lor dan moro ring kene ning Karang Rejek. Kene Karang Rejek ta? Ya, Duwet. Duwet. Mlebune Duwet. Duwet ki Duwet ki desa dhewe. Desa dhewe ta? Kelurahan dhewe. Oh, kuwi lho ning Duwet. Pokoke sak durunge pom. Biasane Karang Rejek. Heeh, ngerti ku ya Karang Rejek. Tapi nek ngerti anu Multazam biasane. Klinik Multazam. Multazam ini perapatan gitu. Oh, heeh. Nah, ke selatan paling 500 meter iki. Pokoke sak durunge pom ya. Sebelum pom 2. Saat durunge pom 2. Kanan jalan. Samping salon Afiksa, depan warung Pak Wandi. Wis antar-antare komplit pisan. Oke, dadi iki mungkin vlogku nyoba vlog nge-vlog dhewe iki mungkin sampai di sini. Insyaallah sesuk arek nge-vlog iki. Mlaku-mlaku ning Gunung Kidul mbuh. Mbok menawa jenengan-jenengan yang punya iki usaha UMKM moga sakit komen kok tak parani lur ya. Gitu insyaallah aku rek dhewe. Ngonten dhewe men iki. Men mentale dadi. Begitu. Yo wis Mbak Novi, makasih Mbak ya. Terima kasih Mas Tova. Sampai jumpa lagi. Yo wis lur, aku tak nyuwun pamit lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.